Pemirsa, Persita memang sangat beruntung punya dua pemain andalan, yaitu Isia Benson dan juga Simako Siankam Ernest. Wah, hebat sekali ya. Karena di saat penyerangnya nih, yang namanya Ilham Jayakusuma mulai meredup, rasanya mereka berdua cukup setara ya untuk menggantikan penampilannya Ilham yang mulai meredup itu. Ya udah, langsung aja kita sama-sama simak berikut cerita dari pendekar Cisadane ini. Pemain ini di Stadion Benteng Tangerang memberi suntikan tenaga yang besar untuk skuad Laskar Cisadane. My name is Ernest Simako Siankam. I'm striker of Persita Tangerang from Cameroon. Now in the Stadion Benteng Tangerang. Pemain yang akrab disapa Ernest ini mulanya diplot sebagai pengganti Ilham Jayakusuma. Namun seiring berjalannya waktu, pemain ini mampu menunjukkan kelasnya. Posturnya yang menjulang, tinggi 193 cm dan berat 90 kg menjadi nilai plus tersendiri. Sosoknya membuat bek lawan gentar untuk beradu fisik. Bola-bola atas jadi makanan empuknya. Tak sedikit gol lahir dari sundulan kepalanya. Tak hanya itu, penggemar Samuel Eto'o dan Ronaldo ini punya sepakan, akurasi, dan kecepatan yang kerap membuat kiper lawan harus kerja keras. Ernest juga piawai mengeksekusi bola-bola mati. Hingga saat ini sudah 7 gol berhasil dikemas untuk Persita. Tak salah manajemen Persita memboyongnya ke Tangerang dengan nilai kontrak yang cukup wah. Walau sempat terseok-seok di awal musim, perlahan tapi pasti, bersama-sama dengan Iputu Gede, Firman Utina, dan sang maestro Benny Dolo, Ernest mampu membawa Persita bertengger di posisi 7 klasemen paruh musim. Hasil ini tidak membuatnya serta-merta puas. Persita masih jauh dari performa terbaiknya. Di putaran kedua Agustus nanti, Ernest dan rekan setimnya bertekad membawa pendekar Cisadane bertarung habis-habisan. But I think, and then I hope in the second round of the Liga, we can do well to be in the first four team who was be qualified for the playoff. I believe. Di usianya yang baru 26 tahun, Ernest berambisi membawa Persita untuk berbicara lebih di kancah sepak bola nasional. Melaju ke babak empat besar Liga Indonesia, lolos ke Superliga, serta juara Copa Indonesia adalah mimpi yang ingin diwujudkannya bersama Persita. Also, we have a chance of Copa Indonesia first because we have good team. Second, because we have also good trainer. We always win the cup. I hear that he win two cups with Arema. I hope you can make the same to the Copa di Samsung. Selain itu, Ernest punya target lain yang tak kalah hebat. Di akhir musim nanti dia ingin menambah koleksi golnya, minimal menjadi 15 gol. Wow, bukan main. Dengan raihan 7 gol saat ini, serta kemampuannya yang mumpuni, bukan tak mungkin target itu akan dibayar lunas. First to finish minimum with 15 goal. Now I already have 7. I open second round to score again, maybe 8, maybe more, also to help Persita. Di luar lapangan, penyuka nasi goreng ini lebih banyak menghabiskan waktu luangnya di peraduannya. Di sebuah kawasan perumahan masih di Tangerang. Sekarang kita di rumah Ernest. Mari masuk. Sekedar berselancar di dunia maya, duduk santai menonton TV, atau memompa adrenalin lewat film action koleksinya. Striker yang mengidolakan Samuel Eto'o ini ternyata punya hobi yang cukup unik. Ernest punya koleksi sepatu dan topi yang tak sedikit. Hobi ini telah lama dilakoninya sejak merumput di negara asal Shevchenko, Ukraina. Di Ukraina pula lah Ernest bertemu sang wanita pujaan, Oksana. Wanita yang dinikahinya sejak Juni 2006. Sebagai bukti cinta pada sang permaisuri, di setiap pertandingan Ernest selalu memakai cincin kawin mereka. Dia percaya cinta sang istri akan membawa keberuntungan baginya. I always play with them because I love my wife and in the field my wife bring me luck. Every time I have the ring, I always play good and make it good. Lengkap sudah amunisi Siankam Emako Ernest. Kemampuan yang mumpuni, keberuntungan dari sang istri, polesan pelatih bertangan dingin, serta didukung rekan-rekan pendekar Cisadane lainnya, Ernest siap untuk bertarung di kancah sepak bola nasional untuk menggapai mimpi-mimpinya. Selamat bertempur, kawan.
Wajah baru Stadion Gelora Sriwijaya menyambut Piala Asia. Tetaplah di Galeri Sepak Bola Indonesia.